السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Ini kita masuk sambung dalam bab wudu. Tapi sebelum tu, hari ini kita dah berada di dalam dua Zulhijjah, di mana al-ashrul awal, ashar 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari yang agung dan merupakan hari-hari yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menyukai dan mencintai amalan-amalan soleh yang dilakukan dalam 10 yang awal ni. Umat Islam secara umumnya kadang-kadang tak melihat berat ataupun tak memandang penting 10 daripada awal Zulhijjah. Mereka hanya tahu dalam tempoh setahun itu zaman ataupun masa yang paling afdal dan paling barakah itu Ramadan saja. Maka setelah habis Ramadan, dia pun tak ada langsunglah dalam fikiran dia nak tunggu 10 Muharram, 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan dia pun doa, mudah-mudahan supaya kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sedangkan 10 awal daripada bulan Zulhijjah juga merupakan antara masa ataupun hari-hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan bagi hamba-hambanya pahala yang besar dan juga fadilat yang begitu agung. Mana taknya kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak melihat ataupun tidak menyatakan ianya besar, masakan Allah bersumpah dengan hari yang 10. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, wa layalin ashr. Dan demi malam yang 10. Layalin ashr, maka para ulama tafsir Ibn Abbas dan selain daripada mereka menyatakan bahawasanya wa layalin ashr adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Al-Quran wa sunnah bila disebut secara mutlak hari ataupun yaum, juga yang dimaksudkan dengannya malam hari juga. Al-Quran dan sunnah bila dimutlakkan perkataan lail, malam, juga bermaksud siangnya. Maka siang dan malam 10 awal daripada bulan Zulhijjah adalah hari-hari besar yang tak sepatutnya kita biar dia berlalu begitu saja. Maka Allah bersumpah dengannya. Allah sebut wa yadhkuru smallah fi ayamin ma'lumat, dan mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari-hari yang diketahui, ayam ma'lumat, hari-hari yang diketahui. Para ulama tafsir juga menyatakan ayam ma'lumat adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir menyatakan kenapa 10 awal daripada bulan Zulhijjah ni besar, kerana terkandung dan terhimpun di dalamnya ummahatul ibadat, kerana terhimpun di dalamnya ibu segala ibadat, bermula daripada salatnya, puasanya, sedekah dan haji, dan juga termasuk di dalamnya tauhid. Maka rukun Islam yang 5, at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian salat, kemudian puasa, zakat atau sedekah dan haji,
ada di dalam awal daripada bulan Zulhijjah yang tidak akan ada dalam bulan yang lainnya. Maka kalau bulan yang lainnya ada salat, ada puasa, ada zakat atau sedekah, tapi tak ada bulan yang ada haji melainkan bulan Zulhijjah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bila ditanya mana paling afdal, 10 awal Zulhijjah ke 10 akhir Ramadan, dua-dua besar kan. Maka Ibn Taymiyyah menjamakkan, jika ditanya begitu soalannya, maka dijawab siang hari yang paling afdal adalah 10 hari daripada Zulhijjah, dan malam hari yang paling afdal adalah 10 malam daripada Ramadan. Kenapa? Kerana malam hari pada bulan Ramadan adanya Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Tetapi siang hari Zulhijjah adanya Yaum Arafah. Doa yang paling afdal adalah doa pada hari Arafah. Siapa berpuasa pada hari Arafah diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang kemudian yang akan datang. Maka besarnya awal daripada bulan Zulhijjah. Maka tak sepatutnya kita biar begitu saja. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabu ila Allah. Tak ada hari-hari di mana amalan salih paling dicintai kepada Allah melainkan 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, walal jihad? Jihad pun tak, wahai Nabi? Ya, jihad pun tak. Melainkan orang yang keluar berjihad pada jalan Allah dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali lagi. Melainkan orang yang keluar berjihad pada jalan Allah dengan jiwa dan hartanya dan tak balik dah. Maksud tak balik dah, syahid. Dan harta bendanya tak ada, dah dirampas. Maka barulah amalan jihad tu menyamai 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Tapi kalau dia pergi keluar jihad, dia tak mati, balik lagi. Tetap amalan yang di awal daripada bulan Zulhijjah lebih afdal dalam tempoh setahun. Hari-hari yang paling afdal Nabi sebut adalah hari 10 daripada Zulhijjah. Maka disebut juga dalam riwayat, ada khilaf, ada perselisihan kesahihan riwayat. Maka fa'aksiru fihinna, perbanyakkan di dalam tahlil Allahu la ilaha illallah wa takbir Allahu akbar wa tahmin alhamdulillah, perbanyakkan dalamnya. Itu perbanyakkan di awal yang Zulhijjah ni tahlil, tahmid, takbir, tasbih. Tapi hadis masuk sekali apa saja zikir umum. Walaupun hadis tu ada kelemahan, tetapi ayat Allah tadi wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, maka berzikirlah kepada Allah pada hari-hari maklumat, hari-hari yang diketahui. Maka berzikir juga amalan yang besar pada awal Zulhijjah. Doa, taubat, semua anggaplah ataupun buat sebagaimana kita menghargai Ramadan. Maka buatlah dalam awal Zulhijjah ni sehingga hari ke-10. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyatakan, maka tatkala ketika Allah menjadikan jiwa-jiwa orang yang beriman itu sangat rindu kepada Baitullahil Haram, sedangkan tak semua orang mampu untuk ke sana setiap tahun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan musim-musim haji ini dikongsi seluruh orang yang beriman. Hari-hari musim haji ini dikongsi sama ada orang yang pergi haji atau orang yang tak pergi haji. Besar Zulhijjah tu. Disyariatkan korban. Dan bila disyariatkan korban, idza dakhala al-ashr, bila masuk awal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, salah seorang kamu ingin berkorban, fala ya'khudh min sha'rihi wala min adhfarihi shay'an, jangan dia potong ataupun cukur rambutnya dan kukunya sikit pun, hatta yudhi, sehinggalah dia sembelih korbannya. Para ulama sebagainya mengharamkan potong rambut, cukur bulu, potong kuku bagi orang yang niat korban apabila masuknya satu Zulhijjah.
iaitu semalam. Kami malam tu, Jumaat lah, telah masuk satu Zulhijjah. Siapa yang masuk korban, jangan potong rambut, jangan potong bulu, jangan potong kuku, sehinggalah haiwan itu selesai sembelih. Orang pergi haji sembelih, kemudian tahallul, maka share kat situ antara orang yang tak pergi haji dan orang yang pergi haji. Orang yang pergi haji ada hari Arafah, dia doa banyak kat sana. Doa yang paling afdal, doa hari Arafah. Orang yang tak pergi haji boleh doa hari Arafah dan juga puasa pada hari Arafah. Dan pahalanya begitu besar sekali. Dan hari Arafah merujuk pada 9 Zulhijjah. Hari Arafah merujuk 9 Zulhijjah. Kerana kita kat Malaysia, mana ada Arafah? Arafah kat Mekah. Siapa doa Arafah, itu kurniaan yang Allah bagi kat dia. Siapa yang tak ada Arafah, dia ada manjui je. Asyik manjui je. Tapi tetap 9 Zulhijjah, doa banyak. Kerana itu hari Arafah. Hari ini orang tanya, orang sebarkan pula amalan berzikir khusus pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Dikatakan Ali radhiyallahu anhu, setiap hari daripada awal Zulhijjah mengucapkan 10 kali La ilaha illallahu adadal layali wadduhur, sebanyak bilangan malam-malam dan hari-hari ataupun tahun. La ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah sebanyak ombak-ombak lautan. La ilaha illallah wa rahmatuhu khairun mimma panjang lagi mimma yajma'un, panjang lagi doa tu, zikir tu. Maka disuruh kita ni baca pula pada awal Zulhijjah pada setiap hari 10 kali. Dan dibawa pula fadilatnya sebahagian sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca 10 kali pada setiap hari la ilaha illallah adadul layali wadduhur dan zikir itu, maka diampunkan dosa yang telah lalu setahun dan yang kemudian setahun, bohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bohong atas nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni merepek. Tak ada satu zikir khas, tak ada zikir khusus pada awal Zulhijjah. Yang ada zikir umum, maka dia boleh ucap La ilaha illallah ke subhanallah ke, dia boleh baca Quran banyak, dan dia boleh salawat banyak, dan dia boleh doa apa-apa saja dengan tidak mengkhususkan zikir ataupun doa-doa tertentu pada awal daripada bulan Zulhijjah. Dan lebih buruk lagi apabila dibubuh fadilat dan disandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ani man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar, sebab bohong atas namaku dengan sengaja, maka siaplah tempat duduknya di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan soleh kita di awal ini. Siapa yang boleh berpuasa, puasalah. Siapa nak berpuasa daripada 1 Zulhijjah pun boleh, terus sampai 9 Zulhijjah. Sebahagian kata mana ada puasa, kerana Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menyatakan ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saiman qattu fil ashri min Zulhijjah. Aku tak pernah tengok pun Nabi berpuasa 10 hari dalam awal Zulhijjah. Kata Aisyah Ummul Mukminin, aku tak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari di awal Zulhijjah. Udah, Nabi tak puasa kan? Menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Datang Ummul Mukminin Hafsah, katanya lam yada' Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi tak pernah tinggal berpuasa 9 hari daripada Zulhijjah. Nabi tak pernah berpuasa, Nabi tak pernah tinggal puasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Hadis Nasa'i sahih.
Kan Aisyah kata tak ada dan dia tak pernah nampak Nabi puasa. Hafsah kata Nabi tak pernah tinggal. Ha, udah kita. Mana satu nak buat? Confuse kat situ. Satu, amalan puasa amalan soleh. Satu, amalan puasa ni amalan soleh. Masuklah dalam keumuman hadis tadi, ma min ayyamin al-amalus salih. Tak ada hari-hari di mana amalan salih paling dicintai kepada Allah malaikat 10 yang awal ni. Maksudnya termasuk puasa lah kan. Maka siapa nak puasa, puasa lah. Dan memang ia ni amalan salih. Setiap hari boleh awal Zulhijjah. Hadis ni nak buat macam mana? Para ulama menjamakkannya. Oleh kerana dua-duanya sahih, maka para ulama menjamakkan antara qaul Aisyah yang menafikan Nabi puasa dan qaul Hafsah yang menyatakan Nabi tak pernah tinggal. Kata mereka bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa 10 hari dalam Zulhijjah. Maka para ulama sebut memanglah tak puasa 10 hari kerana hari 10 hari raya. Hari 10 hari raya, 10 Zulhijjah, mana boleh puasa? Hari raya haram puasa. Betul ke tak? Nabi tidak pernah berpuasa 10 hari daripada Zulhijjah, awal Zulhijjah. Ha, menunjukkan ataupun menyatakan maksudnya, Aisyah kata, maksud Aisyah tu Nabi tak pernah puasa 10 hari penuh dalam Zulhijjah. Memanglah mana ada orang boleh puasa 10 hari penuh dalam awal Zulhijjah, kerana 10 hari bulan adalah raya. Adakah bertentangan dengan qaul Hafsah? Tak bertentangan. Hafsah kata Nabi tak pernah tinggal puasa 9 hari. Kan, Nabi tak pernah tinggal berpuasa 9 hari. Betul lah. Kan? Maka di situ lama jamak antara dua hadis nampak tanakut ni tadi. Tenang sikit dok. Sebahagian kata boleh jadi bahawasanya ketika mana Nabi berada bersama dengan Aisyah, Nabi tak puasa. Bila Nabi berada pada hari-hari bersama dengan Hafsah, Nabi puasa. Boleh jadi kan. Berikutnya kita jamakkan dari sudut ilmu usul. Kaedah kata al-muthbit ul-muthbat muqaddam al-nafi, yang menetapkan didahulukan daripada qaul yang menafikan. Yang menyatakan ada maka didahulukan daripada qaul yang kata tak ada. Kenapa? Kerana orang yang mengatakan ada, kerana ada si ilmu kat dia antara orang yang menafikan. Orang yang menafikan sebab dia tak tahu, maka dia nafikan. Ada orang yang mengisbatkan benda tu bermaksud dia ada ilmu yang kawan ni tak ada. Maka sebab itu yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Maka berpuasalah dalam bulan Zulhijjah bagi mereka yang mahu, sama ada penuh 1 hingga 9 ataupun selang-selang ataupun 9 hari Arafah. Puasalah, mudah-mudahan pahalanya besar di sisi Allah. Hari Arafah jatuh bila? 9 Zulhijjah hari apa? Kat Malaysia Sabtu sama ke kita Mekah? Mekah bila? Mekah bila hari Arafah? Jumaat. Kalau jatuh pada hari Sabtu, maka datang lagi perbahasan, boleh ke puasa hari Sabtu je? Kan? Boleh ke puasa pada hari Sabtu saja? Maka sebagai pandangan para ulama, hari Jumaat tidak ditunggalkan dan hari Sabtu tidak ditunggalkan. Siapa nak puasa hari Sabtu, dia mesti ganding dengan Jumaat. Siapa nak puasa Jumaat, dia mesti ganding dengan Khamis ataupun Sabtu. Untuk mengelakkan daripada 9 itu masuk khilaf ulama, maka kena puasa 2 hari ya, Jumaat dengan Sabtu. Bagi pandangan yang ulama memakai pula hadis larangan puasa Sabtu, nah, Nabi melarang daripada puasa hari Sabtu.
Kata tak boleh. Puasa hari Sabtu pula bagi pandangan ulama yang kata tak boleh. Jumhur kata yang maksud Nabi tak boleh tu sebab tunggal. Tapi sebahagian para ulama melihat hadis itu tak bermaksud tunggal ke tak tunggal. Dia kata dia larang puasa hari Sabtu. Maka puasa hari Sabtu tak boleh. Maka kalau jatuh hari-hari yang sunat puasa ni pada hari Sabtu macam mana? Sebahagian pula kata boleh kerana ada sebab. Bukan kerana Sabtu tapi kerana 9 Zulhijjah, kerana 10 Muharram, kan? Maka sebahagian yang jawab kata tak boleh sebab Sabtu tu larangan jelas. Nah, Nabi larang berpuasa pada hari Sabtu. Maka dia bawa pula satu riwayat bahawa siapa yang meninggalkan puasa ataupun meninggalkan sesuatu kerana perintah Allah, maka pahalanya seumpama dibuat. So itu beberapa perbahasan sikit lah tentang puasa ni dalam awal daripada bulan Zulhijjah. Korban tak masuk kita buat wuduk ni, tak apalah. Ha? Malaysia Sabtu. Kan? Iyalah sebab dah dialankan hari tu. So Sabtu 9 raya 10 Ahad. Dan Malaysia memang tak pernah berselisih dengan kalender. Jangan risau. Kalender tu tepat sekali. Kalau ada kuda. Korban. Habis dah puasa. Apakah ada kebeza orang yang puasa Zulhijjah hari Arafah itu berada di Arafah Mekah tu? Macam mana? Ada beza? Ada beza ke? Tak komen lah. Yang tak berpuasa saja yang puasa bagaimana orang yang di luar Arafah, luar pada Mekah, Malaysia, puasa pada 9 Zulhijjah hari Arafah, dengan orang yang tak mendekati berada di Mekah hari Arafah, tarikh yang start 9 Arafah, dengan kita ni luar, kalau sekiranya tarikh itu sama, kalau beza di segi geografi masa 8 jam, mungkin ada berbeza. Maksudnya orang duduk Mekah? Dengan kalau serentak, sama. Apakah beza dia? Adakah sama atau berbeza pula? Sekejap, saya tak dapat. Tak dapat lipat maksud saya? Tak. Saya puasa 9 Zulhijjah. Okey. Kiraan di Syah. Cutahan dengan anak bulan Zulhijjah pada malam Jumaat itulah. Diumumkan. Okay, kita raya pada 10 Zulhijjah, jatuhnya hari Ahad sebelah 10 lah. Maka 10 orang yang tak tunggu adalah 9 Zulhijjah. Arafah, kita bukan berada di Mekah, kita di Malaysia, ada di Cakar Larang ni. Okey. Dengan orang yang di sana, Arafah. Arafah betul. Tapi dia tak kerja gaji. Bagaimana biasa pahala ataupun ganjaran yang orang beri? Atau bagaimana? Puasa Arafah bagi yang tak mengerjakan haji. Puasa Arafah adalah bagi mereka yang tak mengerjakan haji lah. So siapa yang tak mengerjakan haji, maka dia berpuasalah pada hari Arafah. Maka dapatlah pahala yang setahun sebelum dan setahun selepas. Kalau dia harta, kalau dia ada dekat Mekah sekalipun dan dia tak buat haji, maka tetaplah dia berpuasa pada hari Arafah atau sunat berpuasa pada hari Arafah. Kiranya berpuasa hari. Lewat 8 jam atau lewat 1 hari. Okey. Bagaimana pula? Kalau beza hari, kita dekat Malaysia mungkin cepat ataupun mungkin lewat. Tapi sekarang kita dengan Mekah berapa? 6 jam lewat ke 6 jam cepat? 6 jam cepat. Maksudnya kita puasa dululah kalau ikutnya lah kan. Kita puasa dulu daripada baru 6 jam berikutnya, baru mereka masuk siang hari kan. Kita puasa ikut waktu kita lah. Kita puasa ikut waktu kita. Kerana kalau mana boleh ikut waktu sana. Macam mana kita nak puasa ikut waktu sana? 6 jam katalah kita 6 jam selepas, kita lebih kurang pukul 12 dah, 12 tengah hari kan. Takkan baru nak start puasa 12 tengah hari. Memang tak boleh lah. Sebab tu fatwa Ibn Uthaymin dan sebagainya, kita berpuasa dan kita beraya adalah mengikut tempat setempat. Mengikut hilal setempat. Maka kalau hilal setempat ditentukan di negara tertentu itu mungkin sikit lebih awal ataupun mungkin sikit lebih lewat,
maka kita ikut negeri yang kita berada di dalamnya. Kerana samalah kesnya seperti Lailatul Qadri Malak Al-Qadar. Mana pula kita nak fikir cara kita? Kalau kita fikir cara kita, Amerika malam, kita siang. 24 jam terbalik. 12 jam terbalik. Kalau kita siang dia malam, habis dikatalah kita malam dulu baru dia. Kita dapat Dato' Qadar dulu, dia kesian, dia pun tak dapat. Tak, itu cara fikir kita yang makhluk ni. Tetapi bila Allah SWT, dia yang menyediakan Dato' Qadar dan dialah yang menentukan macam mana cara nak dapat dan macam mana cara nak ditentukan oleh kerana orang kat sana malam, orang kat sini siang. Itu bukan hal kita untuk fikirkan benda tu. Kerana makhluk yang cetek, nak cara fikir ataupun cara fikir makhluk yang cetek ni, mana mampu, tak terjangkau macam mana nak fikir. Adakah Lailatul Qadar tu berulang banyak kali? Oh kan? Bermaksud mungkin kita hari ni malam dulu. Lepas tu dapat 27 Ramadan ni, kita pun dapat ni, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Kemudian sebelum subuh esok, naik kapal terbang pula pergi yang untuk yang dapatkan malam untuk negara yang itu gila namanya. Sebab nak kejual malam-malam yang berlainan untuk kejual Lailatul Qadar itu, tak apa-apa, tak pernah dibuat oleh orang. Kadang-kadang kita tunggu pula malam Lailatul Qadar dalam Ramadan terakhir. Jika Allah bagi, Allah bagilah. Nak ulang beberapa malam dengan beberapa tempat yang berbeza, itu urusan Allah Ta'ala. Bagaimanalah dengan puasa Arafah, kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, ikut negara kita lah. Bila muncul matahari negara kita, maka di sana Mekah dekat Arafah tu malam lagi. Depa tak puasa, siap melantak, siap sedap. Ataupun yang mana duduk Mekah tak buat haji lah tak, maka depa duduk melantak lagi. Kita dah start puasa dah hari Arafah kita. Maka hari Arafah dia pula start lepas kita pukul 12. Nah, maka tengok setempat, samalah kesnya macam raya dan sebagainya. Tinggal lagi ada sebagian fatwa atau sebagian menyatakan ihtiyatan kita puasa ikut Arafah sana. Kita puasa ikut Arafah sana. Katalah sana dulu, maka kita pun puasa mungkin 8 kali ikut waktu sana lah. Waktu Mekah mungkin lah. Ini contoh lah. Contoh. Kita pun puasalah pada 8 yang tempat kita 8. Yang tempat sana mungkin dah 9 kan. Dia kata maka kita ikut sana. Sebab Arafah ni seketul je kat Mekah tu je. Mana ada padang Arafah dekat Manjui. Melainkan kalau ada orang bagi nama dia padang Arafah. Tapi tetaplah tak samalah Arafah sini dengan Arafah sana kan. Apa nama, so ikut sinilah. Mana pula teruk lah kalau kita nak belakang, nak Arafah sana nyambut raya. Ha, sana raya dululah kan. Lepas tu kita pun dah berbalah. Nak puasa ke tak nak puasa, ni dah hari raya ni. Maka dah takut ni, takut kita puasa pada hari raya 10 Zulhijjah. Maka sebagian kata macam tu lah. Maka kita puasa ikut sana. Katalah pada hari besok ni kita belum raya lagi, kita baru masuk 9, dia kata jangan puasa. Sebagai ihtiyatan, takut-takut kita puasa pada hari raya 10 Zulhijjah. Tapi dah, tak jelas benda tu. Fatwa Ibn Uthaymin dan sebagainya ikut setempat. Maka yang dikatakan hari Arafah itu adalah merujuk kepada 9 Zulhijjah. Buat satu kaedah keputusan batuah apa kemudian majlislah bahawa kita mengikut batuah Saimin tadi supaya kita menentukan dalam semua. Yes, buat dulu raya umum kata apa ni awal apa, kita esok tu kita raya lah sini. Tahun-tahun satu umur 90 tu memang hatta negeri-negeri sebahagian ni pun memang ikut macam tu. Kau tak silap saya juga dulu pernah di Eropah macam mana. Tadi ikut sana. So, wallahualam lah. Mungkin itu tak tahulah lain lah. Kalau satu dunia ni ditakbir oleh satu khalifah.
Mungkinlah tak? Mungkinlah. Maka khalifah tu bagi arahan. Semua kena ikut Hilal Mekah. Contoh. Dan pada ketika itu memang kita ikut pemerintah. Kan? Ulil Amri. Tapi oleh kerana Ulil Amri kita kat sini telah pun menetapkan bahawasanya hari raya kita 10, kita pada Ahad. Maka kita ikutlah. Wallahualam lah. So itu tentang isu-isu puasa lah pada hari Arafah. Hmm. Perbezaan masa tu bagaimana dengan takbir? Bagaimana takbir juga merujuk kepada tempat kita. Betul. Katalah depa belum raya lagi. Ha, maksudnya subuh 9 kita dah takbir. Tapi yang seronok, etika baru semalam ni tengok. Okay. Etika tu kata korang. Kita boleh nak membesarkan hari 10 awal Zulhijjah. Kali 10 Zulhijjah. Satu tu sebab takbir. Maksud zikir bukan takbir. Dia takbir raya. Dia dah takbir raya dah. Semalam ada takbir raya. Saya baca etika tu je. Apa tu? Apa? Tak cerdik sangat ni. Saya itu tidak tepat. Dia zikir. Kerana sebab yang macam kita sebutkan tadi, pada masuknya satu Zulhijjah kita disuruh zikir umum. Ya. Fakziru fina at-takbir wa tahlil, maka banyakkan di dalamnya tahbid, tahlil, takbir, tasbih, tahmid. Tetapi bila datang hari raya, dia ada zikir khas. Zikir khusus hari raya tu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu khas untuk hari raya. Kerana kan lepas habis hari tasyrik ataupun lepas je kita salat hari raya pada satu Syawal, kan dah kita tak takbir dah. Sebab itu takbir tu khusus. Maka kalau nak takbir umum, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jelah pada satu Zulhijjah, tapi tidaklah takbir raya. Yang khusus untuk hari raya tu. Macam korban nak korban dekat macam orang nak potong. Dia orang ada takbir dia. Orang yang sembelih korban. Orang kita pada kebiasaannya bila nak sembelih dia pun takbir waktu nak sembelih tu. Adakah ianya sunnah? Dia pun dah pegang pisau dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah yang butuh. Allah, apa halah dia ni takbir. Dulu dah ada orang tu dah. Saya rasa sampai sekarang pun masih ada orang buat lagi. Allahu akbar walillahilah. Bismillah. Dia pun sembelih lah. Waktu kita sembelih, kita tak disuruh takbir hari raya tu. Nabi bila dia sembelih, bismillahi Allahu akbar. Sembelihlah. Bismillahi Allahu akbar. Bukannya Allah. Dah kita berlagu pula tu. Lambat nak habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Pisau dah kat tengkuk dia dah. Lembu pun dah mati dah aku. So, itu tidak sunnah. Sunnahnya orang yang nak sembelih tu bismillahi Allahu akbar sembelih lah. Kemudian taklah pula waktu nak sembelih orang yang masuk bahagian kena pegang lembu. Kan? Okey, 7 orang memang wakil 7 orang ni tadi. Okey, Haji Hashim. Abdul Hadi. Cikgu Amin. Okay, pegang lembu. Tak payahlah pegang lembu. Bila kita dah niat korban tu, dah kita ada wakil orang yang korban. Udahlah, kita disuruh menyaksikan. Bukan disuruh pegang lembu. Siapa tak pegang lembu, tak kira sah. Jenuh lah kita. Habis yang buat easy korban yang dekat luar-luar negara tu, ha, nak pegang macam mana? Kan? So, tak ada amalan pegang lembu. Dan tak ada amalan takbir bila nak sembelih. Dia jadi adat saja, adat orang buat. Sedangkan benda tu tidak perlu. Kemudian, menghadap kiblat sunnah. Menghadap kiblat sunnah. Dalam sembelih sunnah menghadap kiblat. Tapi kalau dia tak menghadap kiblat, tak ada masalah.
Tak ada masalah. Sunat saja menghadap kiblat. Kalau boleh. Dan waktu kita memang pada kebiasaan memang kita tumbangkan arah kiblat lah kan. Supaya kita dapat sebelah arah kiblat. Tapi mungkin lembu tu duk lawan, dia pun dah terkalih dah. Maka kita pun sebelih, tak ada masalah. Bagaimana kita kalau orang yang berkorban tu dia disunatkan tak untuk macam kita yang boleh? Orang yang korban adakah disunat? Pada asasnya orang yang masuk korban disuruh menyaksikanlah. Liyashhadu manafi'a lahum, untuk kita menyaksikanlah manfaat dan sebagainya itu umum. Tapi orang yang berkorban itu syiar. Tak tengok pun tak apa. Tapi bila kita masuk korban, sepatutnya kita melihatnya kerana ianya syiar pada korban. Tapi kalau lah tiba-tiba, sakit perut pula. Sakit perut dah, lembu dah baring dah. Tiba-tiba sakit perut, dia pun pergilah balik rumah sahab dan sebagainya. Lembu dah selesai, tak adalah masalah. Dia masuk korban dan masuk korban 7 bahagian 7 orang, bukanlah 7-7 pegang pisau. Orang yang sembelih saja wakil. Dan kalau dia tak tengok pun tak apa. Tapi yang kalau dia tengok itu nak just syiar korban lah. Lebih baik lah. Sebab tu asas asal pada korban bukan pergi buat kat tempat orang. Maksudnya pergi hantar duit buat dekat Kemboja, buat dekat Palestin, buat dekat KL, dia duduk Ipoh, ataupun dia duduk KL, buat kat Ipoh, hantar duit untuk korban. Pada asasnya bukan gitu. Pada asasnya kita korban di tempat kita dan kita menyaksikannya. Lainlah kalau hang kaya sangat. Maksudnya kalau ada duit lebih, kita buat korban dekat tempat kita dan kita bagi pula duit untuk orang korban dekat yang rata-rata tu lah. Itu okey lah. Tapi kita mengutamakan bagi duit pergi buat dekat luar negara dan sebagainya. Kita tak buat dekat sini. Itu tak kena. Kerana asal ibadat korban tu adalah kita buat di tempat kita. Karya kita. Rumah kita atau tempat kita. Bukannya, kalau begitu jadi senang habis semua pakai orang tak nak sembelih dah. Pakai semua hantar duit je. Bank in, main bank to you. Duit dah selesai korban dia mula. Lepas solat raya balik tidur. Tunggu je daging korban nak ambil saat tengah hari. Dah itu tak sepatutnya. So sepatutnya kita buat di tempat kita dan kita ada menyaksikannya. Barulah kita punya daging tu boleh kita ambil sikit, dah boleh bagi sedekah sikit, dah boleh bagi hadiah sikit. Dan pembahagian itu pun tidak ada dalil. Kalau kita nak ambil semua sekali, boleh? Boleh. Kalau kita nak sedekah semua sekali, boleh. Kalau kita nak sedekah hadiah semua sekali pun boleh. Tinggal lagi ulama fiqah sebut yang paling bagus bahagi tiga. Kita sikit, keluarga kita sikit, bagi sepertiga lagi untuk sedekah, bagi sepertiga lagi untuk bagi hadiah. Itu ulama fiqh atau fuqaha menyatakan yang terbaik begitulah. Tapi kalau dia nak semuanya nak disedekahkan, lagi bagus. Beza sedekah dengan hadiah, sedekah untuk miskin. Hadiah untuk yang tak miskin pun boleh. Orang kaya pun boleh. Orang yang korban boleh tak terima daging korban sebagai upah? Tak boleh. Orang yang korban, orang yang sembelih dan tolong lapar, dia tak boleh terima upah dengan daging korban. Tapi dia boleh ambil daging tu atas dasar macam orang lain dapat. Maksudnya, kau tolong sebelih lembu aku ni, upahnya ambillah kepala tu untuk kau. Upahnya kepala tu. Tak boleh lah. Tapi adakah dia tak boleh ambil daging tu? Boleh. Yang tak boleh, upah dia korban itu daging ni. Tak boleh. Maka upah dia duit. Bagi duit, nah ni upah kau. Kemudian ni kupon kau. Kupon untuk ambil daging. Dia boleh ambil daging macam orang lain yang ambil.
Yang tak boleh adalah mengambil daging as a upah. Atas upah kau, aku tak bagi duit lah, nah daging. Yang itu yang tak boleh. Bukan dia tak boleh makan daging tu. Tapi aku tak, tak payah bayar duit aku, tapi aku mau ikut. Oh, dia melampau. Tapi kalau dia tukar sembelih, dah dapat upah, tiba-tiba dia nak minta, boleh tak kau ambil ikut? Dia minta. Orang bagi, apa masalahnya? Boleh. Kepala. Dah memang dah zaman sekarang lagi lah tak ramai orang nak lepas, tak reti nak lepas kepala tu. Dia je yang pandai. Maka dia pun kata, ni kepala ni tak ada orang, boleh tak kau ambil? Geng-geng yang mana yang tu, kata ambil lah. Kalau tak campak dalam lubang je, contoh lah. Maka dia boleh ambil, dia pun masalah tu bukan upah. So yang tak boleh adalah upah dari daging kerana dia sembelih tu. Boleh bagi tak kat orang kapir? Fatwa perak dah keluar. Fatwa perak dah keluar, tak boleh. Kampung seberang, kampung tanah, kampung seberang dia dulu. Ada lagi lebih hal. Lagilah orang kapir. Rumah saya baru tu dekat Semenyih tu, baru ni dia buat akikah. Akikah cucu dengan sekali housewarming. So bila dia buat akikah sekali dengan housewarming, daging saya tak perasan, isteri yang nampak. Dia boleh label kat daging tu. Ini only for Muslim. Dekat daging akikah tu lah. Only for Muslim. Ni ialah kita nak salahkan dia pun sebab dia ambil pandangan itu dah. So pandangan yang kata tak boleh akikah dan kurban tak boleh diberi kepada orang kafir. Sedangkan rumah perumahan tu penuh orang kafir belaka. So bila dia panggil orang kafir belaka, Allah tengok sedap pula daging ni. Only for Muslim. Dia pun tak sediakan ini kambing for Muslim, ini kambing Tesco. Contoh. Terliur lah kawan tu tengok. Ambil ayam je lah. So itu yang nak macam mana kan, dah diikut pandangan yang begitu. So kalau perak ni dah keluar fatwa lah, tak boleh bagi kat orang kapi. Tapi apa asas daripada fatwa ni, ianya balik kepada ibadat. So bila korban dengan akikah tu ibadat, maka tak bolehlah di share dengan orang kafir. Maka dia kata ibadat korban itu, so bila kita korban, ibadat korban tu, seku-seku yang kita korbankan tu memang korban ibadat kepada Allah. Maka dagingnya whatever dan sebagainya tak boleh di share dengan orang kafir lah. Maka itu asasnya. Kalau bagi dia pun makan je, kalau kita dah siap makan, bagi kita bendam. Kalau ambil pandangan tu tak boleh lah. Ya, dia tetamu kita datang raya dulu. Kita dapat tahu dah nak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu Allah, Allah, Allah
Jadi yang tak boleh tu adalah asasnya korban dan akikah itu adalah ibadat dan ianya semata-mata kerana Allah, untuk Allah. Maka tak bolehlah di-share dagingnya kepada orang kafir. Itu asas dia lah. Bagi sebahagian pandangan yang lain menyatakan bahawasanya daging korban ataupun akikah boleh diberi kepada orang kafir dengan syarat orang kafir itu tidak memerangi orang Islam. Dengan syarat orang kafir itu tak memerangi orang Islam. Kalau dia orang kafir yang tidak memerangi orang Islam, maka boleh untuk diberikan kepada mereka ataupun mereka makan daripada daging korban. Kerana yang dimaksudkan korban itu adalah iraqatud dam. Yang dimaksudkan korban itu adalah mengalir dan menumpahkan darah korban itu. So, seseorang yang bila dia sembelih, maka bila mengalir darah korban itu, selesailah ibadat korbannya. Adapun dagingnya, kulitnya, makanlah. Nak makan boleh, nak bagi orang boleh, nak buat apa-apa pun boleh. Sebab yang dimaksudkan ibadat korban adalah sembelih. Maka bila dia sembelih, selesailah ibadat korban dia. Yang sampai ke Allah tu bukan dagingnya, bukan darahnya, tetapi yang sampai yanaluhu taqwa. Tetapi yang sampai ke Allah, Allah mahu daripada korban tu takwa, bukan daging. Darah dia lah. Ha? Bukan daging, bukan darah, bukan kulit. Ha. Daging tu untuk kita makan. Daging untuk kita makan. Ada pun ibadat yang menumpahkan darah tadi tu. Korban yang kita korbankan tu seekor atau tujuh orang bagian ke, tak kisahlah. Uh-huh. Seorangan ataupun tujuh bagian ini, lembu yang kita korban tu kata kerbau, hanya bagi-bagi dia saat kerak-kerak, jadi tunggangan kita pergi pada surat. Benarkah? Tunggangan kita, hatta kalau kita ambil yang itu pun, hatta jadi tunggangan pun, itu tidak bermakna ianya ibadat. Tak maksudnya, oh itulah dalil maksudnya ibadat oleh kerana haiwan tu akan menjadi tunggangan kita. Itu dalilnya tidak jelas. Untuk menyatakan itu dalil nak kata ia ibadat, dah. Dalil yang ibadat adalah korban tu. Ha? Tak ada kenderaan dia kat sana. So itu dah lah kan. So yang pentingnya ibadat korban tu tumpah darah. So bila dah tumpah darah, selesailah ibadat korbannya. Dagingnya boleh sesiapa saja makan. Tapi para ulama mensyaratkan orang kafir yang tak memerangi Islam, la yanhakumullahu, Allah tidak pernah melarang kamu, anilladzina lam yuqatilukum, daripada orang yang memerangi kamu fiddin dalam agama, wa lam yukhrijukum, dan tidak mengeluarkan kamu min diyarikum, daripada rumah-rumah kamu, antabarruhum, untuk kamu buat baik kepada mereka, ataupun berlaku adil wa tuqsitu ilaihim, ataupun berlaku adil lah, berlaku adil kepada mereka, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullah, tetapi yang Allah larang kamu ni, anilladzina qataluhum, orang yang memerangi kamu fiddin dalam agama dan yang mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu. Itu yang tak boleh. Maka itu dalil yang para ulama guna
orang kafir yang memerangi orang Islam tak boleh diberi daging huruf korban. Tapi orang kafir yang tak memerangi orang Islam boleh makan daripada daging korban ataupun akikah. Itu pandangan sebahagiannya. So benda ni khilaf lah di kalangan para ulama. Ha? Boleh bagi, boleh tak bagi. Kalau tanya saya, boleh bagi. Kerana kita bersama pandangan ulama yang kata boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada mana tanya? Orang yang nak korban, kemudian dia terlupa, maka dia pun cukur rambut ataupun potong rambut dan potong kuku, maka dia tidaklah ada apa-apa kafar. Tak ada apa-apa kafar. Sebab dia terlupa. Tak ada masalah. Kalau sengaja ulama kata haram, oleh kerana fala ya'khud, jangan dia mencukur ataupun mengambil ataupun memotong rambutnya ataupun kukunya sikit pun, fala la. Nah, apa nama, larangan. So larangan membawa hukum haram, maka dia berdosa lah. Dan bila dia berdosa, tetapi tak ada kafarah, dia tak ada kafarah, dia berdosa je lah sebab dia potong. Nah, tapi sebagai majoriti sunat, sunat untuk mereka tidak mampu. Dan itulah orang yang korban tu. Maksudnya kalau kita ketua keluarga, kita ambil satu bahagian, kita yang tak boleh, anak kita boleh. Okay. Tak boleh potong. Tukang sebelih lah, tak ada isu. Sebab dia tukang sebelih je. Kalau kita tengah sembelih, lembu tu pun mengelupur-ngelupur. Bila dia mengelupur, pisau kita pun jatuh. Ambil balik. Kita pun ambil balik. Sebetulnya. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada apa isu. Walaupun kata, oh dah tak sah. Kalau dia sembelih sekali, diangkat dia buh kali kedua, tak boleh, tak sah. Hak ni pandangan yang tak disertakan dalil. Yang ini lagi, dia sembelih lembu tu. Tak mati lembu tu. Tunggu dia mati. Dia bangun di alam. Tunggu dia mati. Kalau dah sembelih, dah cukup dah, dah terputus dah dua urat tu. Tiba-tiba berjalan dia. Jalan pula, lepak belum makan, lengunya. Betul. Syaratnya dah cukup, tunggu mati je lah. Tunggu mati je. Cuba kita sembelih itik. Itik biasanya hobi tu pun. Kalau kita ada 5 ekor itik, biasanya itik pertama tu yang tak boleh mati lepas itik keempat tu. Itik pertama kita sembelih, itik kedua sembelih, itik ketiga, empat, lima. Itik pertama belum mati lagi. Yang kedua, ketiga, keempat, lima mati dah. Yang pertama tu lihat benar nak mati. Tunggu dia matilah. Maka kalau lembu gitu, tunggu dia matilah. Kerana dia tahan apa? Boleh. Tak tahu lah, itu saya cakap. So tak ada isu. So kalau dia pegang pisau, dia tak boleh. Dia pun nak ngalihkan tangan, dia pegang pisau cara lain pula. Tak ada isu. Dia yang pentingnya, kita janganlah duk meleha. Duk tehege-hege, tehege-hege. Itu yang masalahnya. Dia pisau kena tajam. Kalau tangan tu tak berpapa, boleh. Boleh. Kalau dia boleh. Dia tangan tak ada, kaki dia boleh. Kalau dia boleh, boleh try tengok. Pegang dua kaki pula. Janji cukup syarat dah putih dua orang tu. Dia pun kalau kita boleh lembu korban, tiba-tiba lembu tu lari, kepala dia masuk dalam longkang pula. Mana boleh boleh tak? Nak sembelih, lembu tu lari. Belum sembelih lagi lah. Lepas tu dia lari. Masuk longkang. Kepalanya dalam longkang. Lagi senang, tak payah korek lubang. Sembelih je dalam longkang tu. Tak maksud. Itu masalah itu. Teknikal dia dapat. Boleh tak ada skor. Macam mana? Tapi dalam tu tu tak nak bersyukur dalam
Ha, tak dapat. Betul. Dia maksudnya dia lari jatuh dalam lubang tak pernah ambil ambil leher tak dapat. Sebenarnya aku terlain dia mati kerana itu boleh tak boleh. Dia tembak je boleh. Ha, kalau buru dia boleh. Wallahlah kalau kes yang macam tu, saya tawakuf dulu. Tapi kalau buru lain. Ha, kalau buru kita bismillah, kita tembak kan. Ha. Dan dia mati boleh. Tapi kalau kesnya katalah dia masuk longkang, kita dah tak boleh nak nyeluk tangan ke dalam tu kan. Macam mana nak sembelih? Sebab dia ambil mungkin daripada isu yang buru lah. Buru tadi. Ataupun dia boleh potong mana-mana bahagian. Wallahualam mungkin, tapi saya tawakuh dulu buat tu. Wallahualam. Tulang? Maksudnya? Orang kita haiwan korban atau akikah, tulang-tulangnya disuruh tanam. Tak ada dalil. Tak ada dalil bahasanya haiwan korban, tulang-tulang dan saki-baki daripada sisa yang kita makan daripada daging korban mesti tanam. Tak ada dalil. Tak tahu mana dia ambilnya, tapi dia mungkin asasnya daripada dia kata ibadat tadi tu. So bila dia kata ibadat, so daging semua-semua ni binatang nak makan pun dia tak bagi. Dia tak share dengan binatang. Maka dia suruh tanam, dah tanam pula tu biar dalam supaya jangan bila kucing atau binatang boleh kuit-kuit-kuit, anjing kuit-kuit dapat. So tak ada dalil. So kalau dia makan daging ataupun tinggal tulang korban dan sebagainya dicampak macam daging biasa pun tak ada isu, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak perlu tanam. Kalau dia nak tanam, itu sukati dia lah. Kalau dia campak keluar anjing makan, itu rezeki dia. Ataupun kucing makan, tak ada masalah pun. Semua tulang-tulang tu juga akan dijadikan makanan untuk jin Islam. So makanan jin Islam. So jangan tanam, kesian dia pun. Okay. Ini pun akan juga kalau daging korban juga. Okey, bagaimana jin korban juga macam kita? Adakah jin korban juga macam kita? Secara umumnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembahku, dan jin juga mengikut syariat Muhammad. So semua jin juga mengikut syariat Nabi Muhammad. Dia ada haiwan dia dan dia ada macam-macam lah, dia cara dia lah. Cara dunia dia lah. Kau tanya saya, tak tahulah, saya tak pernah tengok. Habis tu yang orang boleh nampak jin tu, itu dia nampak tu, dia rasa dia nampak tapi dia tak nampak pun. Mana ada orang boleh tengok jin? Ada orang tengok jin? Jin Zazuddin kita boleh lah tengok. Itu pun kalau dia dah meninggal dah. Dah tak boleh tengok dah. So jin kita tak boleh tengok. Siapa yang mendakwa dia boleh tengok jin, tolong bagi jawapan macam mana kita nak jawab ayat Allah Azza wa Jalla. Dia boleh nampak kamu, kamu tak boleh nampak dia. Kamu tak boleh nampak dia, tapi dia boleh nampak kamu. Huwa wa qabiluhu. Dia dan kabilahnya boleh nampak kamu. Min haith, dari sudut kamu tak boleh nampak dia. So Al-Quran kata, kita tak boleh nampak dia. Tiba-tiba ada ustaz boleh nampak jin. Tiba-tiba ada makcik boleh nampak jin. Tiba-tiba ada kanak-kanak boleh nampak jin. Itu dia nampak jin dia lah. Maksudnya jin yang dia bayang dalam pemikiran dia lah. Biasanya orang-orang yang nampak jin ni, pada kebiasaannya mereka ini ada isu-isu dalam kehidupan dari sudut psikologi dan mental. Orang yang boleh nampak jin tidak normal. Siapa yang boleh nampak jin, dia tak normal. Kerana kalau dia boleh nampak jin, kita juga boleh nampak jin. Macam mana dia boleh nampak jin, kita tak boleh nampak. Betul ustaz, anak saya boleh nampak. Anak saya boleh nampak dan dia cakap. Kakak, kakak cakap dengan siapa tu? Kakak cakap dengan kawan tu, dia tengah tengok kita tu.
mak kita pun duduk sorang-sorang, kita pun pergilah rumah mak kita. Mak kita, ha, ha, dia dah datang dah. Dia dah datang. Mak, siapa yang datang? Mak, tu, tu dah ramai dah dengan kawan-kawan dia tu datang tu. Itu semua sebenarnya ada masalah dari sudut psikologi. Dan dari sudut yang dia nampak itu adalah yang dia bayangkan dalam minda dia. Dalam minda dia. Sebab tu orang yang duk kena-kena jin ni tak payah bazir masa. Oh, kau daripada mana ya? Kau daripada mana? Siapa nama kau? Siapa nama kau? Kau Islam ke tak? Kan? Tak payah bazir masa. Kurung dia tempat yang selamat. Bila dia penat dah, dia berhenti. Bila dia penat, dia berhenti lah. Betul, Ustaz. Betul lah. Cuba buat tengok. Ha, kan? Tak payah panggil Ustaz Ruqyah. Panggil Makcik Ruqyah, kurung je dia. Tak payah panggil Ustaz Ruqyah. Habis Ustaz tak beriman dengan Ruqyah ke? Saya tak kata saya tak beriman dengan Ruqyah. Ruqyah ada. Tapi masalah kita ni, Ruqyah tentang jin saja. Kenapa sakit jantung tak Ruqyah? Kenapa batuk demam tak Ruqyah? Kenapa sesama tak Ruqyah? Kenapa kanser tak Ruqyah? Yang dia Ruqyah sebab nampak something. Ha. Nampak hantu, Ruqyah. Tiba-tiba menjerit, Ruqyah. Tiba-tiba, Ruqyah, 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 Ruqyah. Tapi, mak encik ni dipastikan stage 4 dah kanser. Tak ada pula teringin nak Ruqyah. Aku pun pelik. Tapi dia baca ayat Quran. Ayat Quran tu apa? Ma huwa shifa'un wa rahmah. Ayat Quran itu adalah syifat penawar dan rahmat. Tapi penawar untuk apa? Penawar untuk sakit jin je ke? Nampak tu cara fikir orang Melayu kita. So sebenarnya Ruqyah bukan untuk jin. Mana ada pernah Nabi Ruqyah sebab masalah jin? Tak ada satu Nabi Ruqyah, tak pernah ada Nabi Ruqyah kerana orang kena rasuk jin. Kalau ada tolong beritahu saya lah. Saya boleh tarik balik lah. Tapi tak ada. Tak ada kes pada zaman Nabi orang kena rasuk jin. Tiba-tiba zaman kita punya banyak. Satu sekolah menjerit. Yang satu sekolah menjerit tu cuma perempuan-perempuan tu sebab besok cuti. Besok cuti sebab siapa yang kena histeria dapat seminggu cuti, doktor bagi. Oh, dapat seminggu cuti sebab tu dia nak. Sebab tu dia menjerit-jerit. Dia pun menjerit dah berguling-guling kat tangan. Kenapa dia tak guling dalam tandas? Ha? Dia tahu pula geli tak? Geli dalam tandas. Dia tak teringin nak golek-golek dalam tandas kan? Dia golek-golek tempat yang okey lah ni. Macam masjid, macam rumah kan? Cuba golek tempat kotor. Ada nak? Tak adanya. Golek atas tembok je tak? So dia golek atas tembok ada? Kalau dia menjerit-jerit, bubuh dia tepi apa? Tepi bangunan nak jatuh bang. Mesti elok ni. Mesti elok ni. Hak ni ra'yun wa ra'yun akhar lah. Hak ni pandangan dan pandangan lain lah kan. Sebab tu tak payahlah bawa ke Ustaz Ruqyah ni. Sebab bazir duit satu. Yang kedua bila ada masalah-masalah. Dah ke situ pula kita daripada korban tak? Tak apalah, ada korban juga lah kan. Yang kedua, kita nasihatkan bawa pergi jumpa psikologis. Bawa pergi jumpa psikologis. Sebab biasa orang yang ada masalah ni biasanya family problem. Biasanya dia keseorangan dan dia kematian mak bapak dia. Dan dia sedih sangat. Dan bila dia sedih sangat, dia jadi macam tu. Sebahagian orang sebab kesunyian dan sebab dia tak suka orang, dia pun dapat kerja baru, tak ada kawan dan sebagainya. Maka dia jadi macam tu. Dan sebenarnya mereka ni semua berlakon je. Pandai berlakon. Wallahu a'lam bissawab. Nak panjang lagi sembang bab tu hari lain. Ah, ini tak sebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.